So kita buka. Siriza. Oh my God. Hello, this and his name is Razor, and today, my friend, we gotta do an unboxing video. Ha, hari ni lain berayaan lain sikit, guys. Video kali ni, ha, ini aku nak unbox katana. Seperti mana tajuk di bawah video ni, okay? Ha, katana. So, aku dah order katana aku. Katana original, guys. Yang boleh potong tembikai punya, boleh potong carrot apa semua. Tajam ni. Ni tajam ni. Ni first time aku beli katana dan the first time aku ni orang kata apa, aku punya katana pertama kali lah kan, my first katana. So aku nak unbox, so nak buat video nak tunjuk kat apa. Yah, katana aku punya ni warna apa, design apa. Tapi sebelum tu, bukan setakat aku nak unbox katana saja. Kalau katana set saja kan video ni. Ah, sebab tu disebabkan COVID-19 ni lah, aku adalah Shopee online juga lah kan. Kita letak ni sebelah tu. So yah, kita nak unbox semua kita punya barang-barang dekat Shopee online ni. Aduh, banyak agak lah kan. So yah, kita pergi satu persatu lah. First kita try nak unbox yang paling besar sekali lah. Yang paling besar sekali aku ada beli dekat Zalora lah. Zalora. So biasalah, aku kan suka orang kata apa, beli barang pakaian stylish jugalah kan. So tanpa masa, mari kita buka dah kotak pertama kita. Kotak ke apa? Macam bag pertama kita lah. So yah, aku guna gunting lah guys, tak guna pisau lah. So aku belilah bag ni guys. Ya Allah, lawa gila yang amat. Ada dua tau. So tak sini dulu. So aku beli bag guys kat Zalora guys. Cantik gila guys. Harga dia berapa guys? Yang ni harga dia yang ni 300 lebih, 200 lebih kot. Bag ni. Ya, yeah. Spray Ground lagi. Okay? Spray Groundnya ni brand. Aku suka Spray Ground sebab dia macam urban sikit, streetwear pada. Ha, cantik bhai. Cantik bhai. Ah, first kali aku akan tunjuk depan dia macam mana guys. Ya Allah, cantik guys. Sumpah cantik guys. Sumpah tengok guys. Tak cantik ke? Cantik bhai. Dia punya macam ala-ala Jepun sikit kan. Design Jepun sikit yang apa, ombak ni. Lepas tu dia punya pemegang ni. Pemegang ni dia punya rantai ni. Nampak rantai hat plastik ni. Weh, style baik. Memang style lah. Macam liberal lain tu yang tangkap mata aku ni. Ni depan. Ni sisi. Sisi sebelah ni. Ni belakang. Aku suka yang ni tu. Ni aku suka. So yang ni kita letak sebelah dulu ya. Ini sudah di unbox. Yang ni pula. So ya, yeah. Aku bukan apa lah. Aku memang peminat waist bag lah. Apa tahu waist bag yang selalu pakai kat pinggang. Tapi zaman sekarang orang pakai kat sini kan. Silang kan. Dia trending lah sekarang. Tapi aku memang, aku ada banyak benda tu. So aku salah satu punca aku beli bag ni sebab ya, yeah, minat waist bag. Dan dia pula buat cantik pula tu. Dah agak lepiak sikit lah guys. Sebab dia ni boleh kembung sikit. Plastik buang. Dan ini juga limited edition guys. Limited edition juga. Dia ons tak ons. Ons ke tak ons? Ni. Ya Allah, cantik weh. Dia punya strap kat sebelah ni pun ada juga rantai ni guys. Cantik bhai. Kualiti dia boleh rasa bhai. Sumpah rasa. Rasa? Tak ingat rasa macam tu. Mampu yang. Kat sini dia punya kad ni. Style juga. 200 ml spray ground. 10 years anniversary. Dia cakap 10 years spray ground anniversary. Oh, ni patut limited edition. 10 tahun anniversary dah spray ground punya brand ni. Patut limited edition. Guys, satu lebih guys. Discount pula tu. So yeah, I like this. Pakai sikit.
Ni kalau tak barang kembung sikit nampak elok lah. Tapi just testing kan. Hmm, apa? Guys, it's good. It's good looking, you know. Huh. Pakai kan kena stylish lah. Jangan pakai macam Bugs Bunny ni kan. Boleh je nak pakai. Tapi ikut taste apa lah. Bagi aku nanti aku pakai baju yang macam boleh kena lah dengan waist bag ni. Ha. So aku beli dua-dua tu. Wey, tak cakap banyak. Okay. So next item. Item ni berapa selaju? Ha. Ha. Ya yeah, guys. Kalau seperti mana apa lihat kotak ni, dia ada tulis Hikari Riders. Yalah aku peminat Noh Hujan, Noh Saleh, iaitu kumpulan hujan tu. So dia ada buat keluar dia punya brand, dia punya brand Hikari Riders ni, Noh punya brand lah. So aku pun macam dia promo kat story, aku terus buka line aku beli sebab banyak. Habis dah satu lagi aku beli sebab topi ni guys. Topi ni memang aku nak cari design macam ni untuk dia buat. Bila dah keluar aku ambil lah. Haa, cantik guys. Hikari Riders. Dia ada baju dekat online tapi semua sold out dah guys. Semua sold out guys. Sumpah weh macam. Ya bukan nak kata lah, memang brand tu semua nak beli. Aku pun nak beli tapi topi ni yang mampu aku beli, bukan mampu aku beli, dapat sempat beli dah sebab selalu sold out kan. Barang-barang baju ke apa kan, bucket hat ke apa kan. So hat ni dia keluar promo tu yang ambil lah, tak cakap banyak. Sekarang tengok kat laman web dah sold out bye. Buat masa sekarang lah, aku tak tahu dia restock ke tak. Ha, ni tapi Hikari Riders memang akan jadi favourite hat aku lah abang ni. Bagaimana seperti ni? What's up gang? Tak. Siapa peminat band Hujan atau Noh Saleh, komen kat bawah. Kepada siapa yang tak tahu tu, don't friend with me, you know. You don't zaman with me. You have to live my zaman, my age, my memory, you know. Tak sini. Aku suka. Memang aku akan simpan, memang padu. Next item daripada Ninja Van. Oi, Ninja Van. Ninja Van dulu masa aku beli, dia selalunya satu hari dia boleh sampai, tapi dah ambil masa macam pus laju pula. Dua hari, tiga hari macam dah tak macam ninja, nampak macam pus laju. Ni tak ada apa dah. Okey, hanya tinggal kenangan saja. So kat sini aku ada beli baju hoodie guys. Hoodie ni bukan nak kata lah, aku dah lah aku peminat hujan punya ni. Apatah lagi Bang Face, you know Bang Face baju dia. Ha, daripada Abstract. So dapat stiker sikit Abstract, ya. Yeah. So aku ambil design baju ni. Dia tulis Darah Muda. Ya, darah muda sikit. Ha, kita ni remaja, ikan remaja. Kita ni muda lagi guys. Ha, malah masih muda kan. Ha, nampak tu. No. Darah muda. Dan design-design yang jenis macam kali-kali ni memang rare lah bye. Memang cantik gila. Darah muda. Lepas tu belakang ni ada tulis Bang Face punya logo. Lukisan Bang Face punya logo ni kan. Bang Face BF. Ha. So I like this hoodie. Sebab kan nak kata lah aku peminat Bang Face tu. Aku ni suka lah band-band indie ni memang. Bila aku dengar macam tengok zaman aku Dekatan 2, Dajah 6, Dajah 3 kan. Siapa beranak 1996 tu tahulah. So ni dia punya logo sikit. Bukan ni dia punya ni lah brand Abstract lah. Dalam mood apa Bang Face collaborate dengan Abstract. So mereka buatkan satu baju hoodie ni. So fans-fans semua boleh lah beli. Aku ambil yang zipnya guys. Tali pun biru turquoise. Aku ambil zipnya so senang nak masuk nak pakai lah kan. Ni letak sikit percikkan apa cat-cat tu bagi nampak macam ceria sikit kan. Darah muda. Takkan tak bermuda-muda kat sini kan. Ha, ambus ayat lain macam dia. Ha. Ha. So mari kita buka. Hat ni dia pack memang sempoi ya guys. Macam tak bagi aku buka tau. Oh. Kita buka sikit. Tadi tu bawa first layer lah guys. Ha. Okay, satu lah tapi benda sama lah. So aku ada beli. Ada lagi plastik. Hey. Ha. Aku ada beli ni HDMI cable. So aku beli tiga. So ya yeah, nanti in the future aku akan guna. Aku akan main mobile game lah.
So at the same time aku nak replace HDMI cable PS4 aku dengan PC aku, so supaya mereka dapat quality dan transfer data tu lagi ni lah kan, laju lah kan. So tak ada delay-delay, tak ada corrupted punya software ke apa, aku tak suka lah tau. Rosak terus macam tu, macam baik kita beli barang quality daripada Sony tu kan. Ya, ni 4K HDR punya support, so better kita ambil yang lebih padu lah kan. Pak dia tunjuk detail macam mana dia punya padu tu, pak tu copper dalam wire tu ha. So yeah, we put this aside, you know, we move on to the next barang. We move on lah, biasa life kena move on kan. Tak move on tu hampa ada masalah jiwa tu. Ha. Last nak bukan last lah, second last. Last tu ke tanah tu. Senang buka sikit ni kan. Ni kalau orang nak rembat senang ni. Rembat pun selaju kan. Apa tunggu lah. Okay, barang ni kecil. Satu lagi sebab aku beli barang, aku beli kabel tadi tu, sebab aku nak guna dengan ni. Ni Apple punya adapter HDMI. So in the future, dalam masa terdekat ni kan, aku dah start streaming dekat Facebook kan. Kepada siapa yang tak tahu, aku dah start stream dekat Facebook dah game. Aku main live. So aku beli adapter untuk Apple lah. Aku nak main game mobile kan. Kan aku main PC dengan PS4. So apa salahnya kita main game mobile lah untuk apa streamer. Biasalah kena main semua. Lagi tak main ni, lepas marah tak main ni apa. Kita cuba kita semua. Disebabkan kita full time main game dan buat content, kita kena ada kemudahan macam ni. Varieties, kita kena ada varieties. So maksud dia orang takkan lari lah sebab kita semua dah kan. So ya, yeah, harga dia original lah kan, $229 lah. Aku beli dekat Lazada punya, so official store mereka lah kan. So tak fake lah. Tapi dia kata ni last stock sempat aku beli lah. Lepas aku beli tu, aku tengok out of stock tu aku macam, wow, banyaknya orang beli benda ni. Streamer banyak zaman sekarang ni. Haa, tu dia. Yeah, Diketan lah. Diketun lah. Ni ketana dia guys. Muka dah macam Jepun dah, kena beli lah. So siapa yang berani nak masuk rumah aku, pecah rumah aku, dah siap sedia lah kan. So oops, kita buka dulu seletik ni. Okay, dia ada lock dia guys. Dia ada lock kat sini. So kita buka. Serius lah. Oh my god. Guys, setiap tak sama nak tengok guys. Tu dia katana aku guys. Oh my god, saya terbalik kan. Ni katana aku warna hitam guys. Lepas ada ribbon sikit kat situ. Betul-betul Jepun guys. Dia punya packaging pun betul-betul ala-ala Jepun punya pedang kan. Tu dia berat bai. Sumpah berat. Ya. Guys. Tu. Yang ni. Di ribbon ni is a great touch, you know. Tuh. Boleh buka. Guys, kita simpan dulu tak sebelah ni. Ya, oi. Boleh buka. Mesti dah boleh buka kan. Takkan display kan. Aku takut bodoh terpotong. Guys, weh, macam ada minyak sikit guys. Macam ada minyak sikit bai. Sumpah lawa bongok. Oh my god. Oh, takut aku. Tajam bodoh. Ni belum asah betul-betul lagi ni. Aku rasa ni asah standard untuk kita steady untuk asah ni. Tapi minyak guys. Aku rasa memang dia bagi minyak ke untuk kita jaga pedang ni. Ada cara aku nak jaga pedang ni.
Guys, design dekat handle ni ush, berat bai. Pegang nak pegang macam ni. Tak boleh, dia tengah duduk kan macam ni. Macam tu, sikit-sikit. Eh, jangan dekat sangat muka dah. Tapi lawa tu. Ini kalau berani main rumah aku lah weh. Curi barang aku. Siap ni kepala. Zaman Jepun aku bagi ni. Ha, bukan selipar Jepun sekarang sayang. Ni pedang Jepun melayang kat muka. Bahaya nanti slow-slow je kan. Berat bai. Bukan nak kata mengah tapi berat lah. Tajam. Eh tak mau dah. Terkena sikit. Oh sakit. Sumpah sakit bodoh. Sakit. Pedang dia guys. Katana. Dengan bagi calak meja aku dah. Guys. Kita testing dulu tajam ni macam mana. Nak guna apa ni. Ada kertas tak? Ada kertas? Okey, ada kertas sikit. Takut bodoh. Dah lembek tu. Takut. Tak berani bodoh. Ni dia punya casing ni guys. Bulu sikit. Ah, bukan bulu ketiak. Bulu ni lah. Fiber jahitan dia bawah ni. Lawa. Dia punya casing dia dah syait. Dia glossy. Sebab tu dia senang kena cap. Cap jari. Kan. Dia punya casing ni ada ribbon sikit. Aku order katana ni. Harga dia dalam RM200 lebih kot lah. Original punya katana. Nak pasang balik ni. Ya Allah. Slow. Aku tahu ni cara salah untuk pegang pedang atau masukkan. Tengah duduk nak buat macam mana kan. Oh dia dah. Guys. Pegang macam ni. Pegang macam ni kan? Pegang macam ni. Muka Jepun. Hei, gila. Hei, ready lah guys. So yeah. This is the video unboxing for today. Iaitu katana dan barang-barang lain yang aku dah buka. So yeah. Macam biasa, sebelum video ni berakhir, jangan lupa like dan share dan comment down below apa pendapat apa tentang video ni. 3K like untuk video yang seterusnya. Dan aku nak abang video Resident Evil 3 Remake, Remaster nak keluar dah. Sebab game tu nak keluar bulan 3 hari bulan ni. So sekarang dah 2 ke? Sekarang dah 2 ke 1? So nak keluar dah. So stay tune okay. New gameplay horror by Resident. Okay, berseri sebenarnya game seram kali ni okay. Bukan calam-calam yang game tau. Ha, game seram tau. Susah pula tu. So stay tune. Ya yeah. Saya kat situ saja and I see you dudes in the next video. Bye.